Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Blue Lock Mobile lagi, teman-teman. Dan di sini gue mungkin sebelum kita gacha sesuai judulnya ya, gue di sini pengen kasih tau ke kalian dulu soal reroll, cuy. Tapi sebelum itu, kemarin tuh banyak nanyain kayak, "Bang, lu main pakai VPN atau enggak?" Jawabannya adalah kadang make, kadang kagak. Kalau sekarang ini gue lagi nggak make ya, guys ya. Tapi kalau misalkan lagi connecting terus, biasanya gue make VPN Jepang. Cuma kalau sekarang lagi enggak ya, lagi aman aja. Dan oke, di sini gue mungkin bakal langsung bahas reroll aja. Sebenarnya reroll itu gampang, guys ya. Kalian kalau misalkan main, cukup sampai stage-stage tertentu saja. Nah, kemudian kalau misalkan kalian rerollnya pengen enak, gue saranin selain hadiah dari preregis dari sini ya, selain hadiah preregis dari sini, gue saranin kalian kelarin misi ini juga, cuy. Nih ya, misi ini nih, guys. Nih, ini kalian wajib kelarin juga nih. Hadiahnya lumayan, ada dapat 3.000 sama 1.500 nih. Ya kan? Kalian jadi totalnya bisa gacha 3 kali multi dari sini, cuy. Dan ini gue selesai, ini gampang banget kelarinnya. Kalian ini gue di hari pertama main udah kelar semuanya, cuy. Udah kelar 90% ya. 1% yang lagi itu yang ini, cuy. Nih, yang ini nih ya. 1.500 ini syaratnya kayak cuma disuruh login 2 hari doang. Kalian kalau misalkan penasaran, translate sendiri aja nanti ya. Ini gue menggunakan app translator screen, guys, namanya nih ya. Tuh ya, jadi kalian bisa nge-translate. Terus yang selanjutnya adalah, kemudian kalau misalkan akunnya busuk, ngapus akunnya gimana, Bang? Nanti mungkin bakal gue kasih screenshot ke kalian aja ya. Karena nanti itu harus balik ke menu dulu. Intinya kalian kayak harus hapus data dari situ. Dan kalian udah bisa main lagi gitu. Oke, dan ini gue langsung kasih tau ke kalian aja caranya gimana. Kalian langsung ke menu dan langsung hapus tuh ya. Kalian bisa lihat gambar sendiri. Dan ini gue kayak akun bakal reroll juga, cuy, kayaknya ya. Dan di sini sebenarnya rerollnya gampang, guys. Kalian kalau misalkan akun kalian dari awal sudah menyelesaikan training, itu kalau misalkan kalian reroll, kalian nggak perlu nyelesain training lagi. Kayak gue sekarang nih, gue kan di akun sebelumnya gue udah selesaiin training kan. Nah, begitu gue main, gue tinggal ngeklaim hadiah doang. Di sini kalian bakal ambil dapat sekitar 6.000-an. Yang pertama dari sini ya, dari hadiah pre-register, sama satu lagi itu ada dari kayak quest limited gitu. Nah, tuh kalian sendiri tuh ya, quest limited. Nah, itu kalian langsung ambil ya. Bisa, guys, tanpa harus ngapa-ngapain langsung ambil. Jadi ini rerollnya mungkin sekitar 1 menit udah langsung selesai ya. Dan kalian bisa langsung gacha lagi. Tapi dengan syarat kalian trainingnya udah harus selesai ya. Kalau misalkan training kalian belum selesai, itu dapetin yang 3.000 tiket limited itu kalian nggak bakal dapet, cuy. Kalian harus training dulu di akun utama kalian. Nah, kalau misalkan udah, ya udah langsung reroll aja. Dan ini gue kasih contoh aja ya. Tadi gue sebenarnya udah reroll dan udah dapetin 4 karakter bintang 3, cuy. Sama satu lagi 5 sih harusnya, 5 gue. Karena nanti kan dapat satu gratisan juga ya. Nah, ini contoh kayak gini, guys ya. Simple kan? 1 menit doang, guys. Kalian gak perlu ribet-ribet, tapi dengan syarat kalian udah harus menyelesaikan trainingnya. Kalau misalkan belum ya kelarin dulu sebentar ya. Paling kayak 3 menitan doang training mah, enggak terlalu lama ya. Dan oke, kita langsung ke video utamanya lagi, cuy. Untuk stage-nya sih gue inget banget itu awal-awal, guys. Rerollnya tuh enggak susah, teman-teman. Seinget gue tuh kan cuma butuh waktu berapa menit doang sampai bisa reroll. Dan abis itu ya udah gampang pokoknya rerollnya ya. Dan oke, di sini gue mungkin bakal langsung gacha aja karena gue di sini ada 6.000. Dan sorry banget ya, guys ya, kalau misalkan muka gue agak bantal ya karena gue baru bangun tidur, cuy. Cuci muka doang tadi. Dan oke, di sini tadi gue sebenarnya pengen top up, cuy, di sini ya. 1.500 ini harganya 300.000 rupiah. Ini paid ya, ini pakai paid, guys. Kalau misalnya pengen gacha yang biasa di sini. Dan oke, semoga aja dapet, guys ya. Semoga dapet ya. Gue pengen bacira deh, bacira. Yo, guys, bisa 4 kali multi nih. Gue sih kayak gak reroll sih, guys. Gue pakai akun ini aja udah. Males ya reroll, capek, cuy. Kayak ini sendirian, ah ampas ini, guys. Ampas ini ya. Soalnya di akun ini udah punya Ito Shirin, guys. Dan bintang 2. Oke, dapat si Rei Chijingo. Oh ya, teman-teman, di sini walaupun kalian bintang 2 ya, ini bukan berarti jelek ya, guys ya. Karena nanti kalian ujung-ujungnya pasti butuh karakter bintang 2 buat diupgrade ke bintang 5 karena nyari dupe bintang 3 tuh susah, cuy. Jadi diusahakan bintang 2 tuh diperbanyak ya. Asahi. Oke, kita bakal gacha lagi. Masih bisa 3 kali lagi, guys. Aduh, berdua doang ya. Kalau misalkan itu bertiga sih, guys, paling enak ya. Wah, ampas kah? Oke, cuma gold doang.
Semoga dapat, guys. Ada 3, cuma semoga aja ada pecah dari jadi rainbow ya. Wih, dapat si Wanima Keisuke, itu striker tuh, guys. Oke, dapat dia lagi. Lumayan sih bisa buat dupein ini dia nih ya. Oke, yang ketiga. Aduh, dia sendiri lagi dong, buset, ampas bener ya gacanya ya. Gacanya ampas juga, guys. Wah, ketahan anjir. Ini mah nggak dapet, guys ya, bintang 2 ini mah. Sebenarnya kalau mau reroll bisa sih, guys, cuman butuh email juga ya. Gua rada males, cuy. Oke, last yuk. Terakhir nih, guys. Wah, ampas jir. Wanginya pertama kali main doang, guys. Wanginya pertama kali main doang, teman-teman. Bintang 2 dong ya dari tadi ya, parah sih. Oke, pecah bintang 2. Buset, dia terus dari tadi ya. Ini Kuon ya namanya ya. Oke, dapat Igarashi Gurimu. Udah lah ya, kita bersyukurin aja, guys. Oke, ternyata di sini kalau misalkan kita pengen dupein butuh 100 ya. Tadi itu kan kalau misalkan dapat-dapat terus tuh dapatnya 10-10 terus tuh fragmennya ya. Ya, kita kumpulin aja lah ya. Gue juga agak males buat reroll, jadi nggak apa-apa di sini aja. Dan di sini gue bakal coba naikin levelnya si Isagi dulu aja. Dapat level 17 lumayan. Oke, ini level 17 dan ini 11.000, ini 16.000. Gue saranin kalian kalau misalkan pengen reroll ya, ambil Itoshi Shirin, ambil Itoshi Shirin sih, guys. Seriusan bagus banget anjir. Itoshi Shirin atau mungkin kalian ngambil si, kalau pengen MF ambil si Nagi ya. Nagi atau si Bachira juga oke sih. Kalau striker sih kalau untuk sekarang Itoshi Shirin sih, guys, di game ini ya. Kalau baru nggak tahu deh, kayaknya gue nggak ada mu baru, guys, di sini. Kayaknya gue nggak ada mu baru ya di sini ya. Oke, ini special training gue udah komplit. Kita ambil dulu. Kalian juga harus nge-training di sini nih ya, biar semakin kuat karakternya. Dan oke, gue di sini bakal coba ini aja. Bakal coba main, guys, karena kebetulan ada misi yang belum gue kelarin ya. Nih, guys. Nih, kalau kalian nyari XP di sini ya, nyari XP di sini, cuy. Cuman memang agak-agak susah ya, jadi gue bakal kelarin yang ini aja. Ini buat bintang 3 harus gol 3, harus 3 gol, cuy. Ribet juga memang ya. Ya, oke, kita langsung gaskan 104.000 sekarang power gue. Kita main santai aja, guys. Ntar ujung-ujungnya juga lama-lama bintang 3 jadi banyak ya. Oke, kita bakal lihat nih ya. Gue bakal coba main sendiri dulu walaupun gue sebenarnya enggak terlalu jago ya. Bentar. Autonya kita matiin dulu, guys. Oke, kita oper dulu. Lah, kok gak kepencet dah? Wah. Gue sih kemarin ngos-ngosan ya lawan mereka ya. Susah anjir lawannya. Terus dia nyundul dong. Gol dah. Oh enggak, aman. Shot-shot biasa masih aman, guys, bentar. Aduh, susah ya. Emang ini kalau main make boss susah sih, guys. Ngelihat ininya susah. Apalagi ini lawan musuh timnya ini kan. Udah yang kuat-kuat ini powernya. Tuh kan. Nice, kerebut. Ah, kerebut lagi dong. Baru juga megang bola, guys. Yah, gol ini mah. Eh, enggak nih. Baru juga megang bola ya. Oke, kita oper. Kita oper lagi. Nah, ini guys, nih ya. Ini gol. Itu Shirin nyerang depan gawang ya, pasti gol ya. Masa kagak, guys? Udah pasti gol ini ya. Oh, 4.000 powernya ya kan. Ini kalian kalau misalkan pengen apa? Pengen bintang 3 harus golnya 3 kali sih, agak ribet memang. Duh, nggak dapat ya. Oke, nice, kita dapat bolanya. Ah, dikerebut lagi dong.
Ini paling enak emang main di HP sih guys. Kalau misalkan main di PC susah banget cuy ngelihatnya. Pusing anjing. Ini tuh mirip-mirip kayak ini ya teman-teman ya. Mirip kayak Tsubasa Ace. Gameplaynya sama kayak gini dia. Oke. Aduh. Oke guys, kita rebut bolanya dia guys. Aduh, masalah ini nggak ada yang bisa jurus anjir. Kalau bintang-bintang satu ya, ini bintang satu semua nih guys. Yang bisa jurus tuh bintang dua ya. Oke, Isagi. Wah, kerebut dong sama dia. Nah itu bintang dua tuh guys ya, bintang dua. Bukan berarti cupu cuy. Kejar terus, kejar terus. Masalah di sini gua nggak ada yang bisa ini cuy, ngeselengkat gitu guys. Nice, kerebut lagi, intercept. Sabar guys, kita kasih ke ini Isagi. Nice. Iya, tenang, nggak bisa nge-shot kah? Dia nggak bisa nge-shot guys. Gol kah? Us. Dua gol cuy, satu gol lagi nih ya supaya bintang 3. Karena kalau misalkan ada bintang 3 ya, iya. Kalau bintang 3 enak guys, kita bisa ini apa namanya? Bisa auto apa ngeskip aja gitu ya. Coba sekali match lagi ya. Sekalian kita masukin itu tadi tim yang ini. Masih pada bintang 2 ternyata ya. Wait, gue salah klik. Kita masukin dulu tadi kan ada ini kan, ada dapat beberapa karakter baru ya kan. Nah, ini nih. Ini back. Bentar. Salah kocak. Ini back nih ya. Kemudian ini harusnya striker dia nih. Ini pada bisa nyelengkat-nyelengkat ya. Gini aja kali ya. Nah, gini aja kali ya guys ya. Nah, udah gini aja kali ya. Rankingnya E cuy. Rankingnya E langsung. Oke, kartunya kita nggak punya lagi ya. Kartu kayak harus gacha sih. Oke, sementara gini dulu ya. Bintang 2 ya kan, bintang 2 dimainin cuy. Bintang 2 wajib dimainin. Karena bintang 2 tuh ada skill-skill lah. Kalau bintang 1 nggak ada guys, nggak ada skillnya anjir. Oke, ini gue bakal auto aja terakhir ya. Gue bakal auto aja di sini. Tanomoe. Coba kita shot dari sini guys, gol gak? Dari tengah lapangan cuy. Kalau bisa sih nge-shotnya dari dekat ya, karena semakin dekat power semakin tinggi guys. 400 doang kan, stamina kecil ya, harus di depan gawang guys biar semakin bagus. Gak bisa dari tengah lapangan gitu, nggak bisa tuh kan. Enak ya kalau misalnya skill 2 ada jurus-jurusnya. Wah gila, Isagi nge-shot akhirnya, critical goal sini. Beda jauh powernya ya. Masalahnya kalau untuk kiper nih cara ningkatinnya gimana ya? Gue bingung juga dah. Ningkatin power si kipernya ini. Langsung shot ya. Ah, udah gue lagi nih mah. Perbedaannya jauh banget ya. Ini mah tinggal nge-spam doang guys. Coba kita speed kali 2 aja kali ya biar cepet ya. Di spam coy. Di spam ya, parah banget ya. Kalau udah kuat sih enak ya steamnya. Oke, menang langsung ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.